Ji? Kira-kira di nanti target pribadi seperti apa? Kalau target pribadi ya namanya juga manusia ya, pasti pengen dapat lagi. Yang pertama pasti buat pertahanin, karena kemarin juga kan udah berhasil juara ya, sama banyak orang yang ngeduga juga kalau Aji juara. Untuk kedepannya nanti di pon pasti buat pertahanin lah, nggak ada kata lain harga mati itu aja. Yang teranyar gelar juara di pon? Teranyar itu paling terakhir. Karena ya mentok di prapon kemarin aja karena pandemi, jadi ya off aja semua pertandingannya gitu. Lawan berat kira-kira di pon nanti daerah mana? Kalau lawan daerah yang berat, leading saya sih dari Sumatera Barat. Soalnya itu dari pelajar sering ketemu sama saya. Oh, sering ketemu di Kopnas gitu. Iya, dari pelajar ke Jurnas PPL ke Kopnas, sama sering ke Jurnas juga tiap tahunnya ada. Paling itu aja sih. Kalau Aji di kelas berapa? Kelas 65 kg bebas. Biaya bebas. Jadi persiapannya apa aja dari? Kalau persiapan sih karena terutama cabur gulat ya, yang Kota Serang kita kalau nggak ada pertandingan, ada pertandingan kita tetap latihan aja, jadi istilahnya mah jaga kondisi lah. Jadi bisa dibilang persiapan kita udah matang, kita tinggal siap tanding aja. Paling gitu aja. Ada pelatihan yang berbeda nggak untuk pon ini? Kalau untuk pelatihannya, yang pastinya porsinya doang yang ditambah. Sama kita juga ada kedatangan dari saudara kita dari Jawa Tengah, jadi kita latihan bersama. Mereka juga tim pon Jawa Tengah juga. Iya. Jadi kita latihan bersama.